Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum saya masuk ke dalam poin pertama dari bahasan kita ini, yaitu masalah keutamaan ilmu dulu, dan ini tidak akan pernah luput harus dari setiap muslim. Sekali lagi, bukan hanya sekedar mendengar dan menghafalkan, tapi bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah kita realisasikan praktek yang penting. Ini juga bisa Anda tarik kepada semua lini ibadah. Anda ingin rajin sholat malam, Anda ingin rajin bersedekah, Anda ingin rajin mengerjakan ibadah apa saja. Yang paling pertama Anda lakukan, ini saran kami, dan ini yang saya terapkan adalah mengetahui apa yang Allah janjikan. Fadilah, kalau dalam bahasa agama kita sering disampaikan oleh para guru-guru kita, fadilah. Kita tahu dalam misalnya kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah, semua disebutkan fadilah. Fadilah solat duha, fadilah solat malam, fadilah solat qabliyah, fadilah sedekah, fadilah bakti sama orang tua, fadilah ini, fadilah itu. Ini semua adalah motivasi. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang sedang kita kerjakan. Insyaallah dari situ akan ada pondasi yang kuat untuk Anda mau mengerjakannya. Begitu juga kalau Anda sedang mengerjakan sebuah kesalahan di mana Allah Azza wa Jalla melarang perbuatan tersebut, maka cara yang paling pertama untuk meninggalkan, baca ancaman Allah di situ. Baca ancaman Allah di situ. Apa ancaman Allah kalau Anda sedang berzina, Anda sedang berbohong, Anda sedang riba, Anda sedang melakukan dosa apapun. Itu akan menjadi pondasi yang sangat kuat untuk membuat Anda meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Berapa banyak perbuatan dosa yang kita kerjakan karena kita tiba-tiba membaca sebuah ayat, sebuah hadis yang menyinggung masalah hal tersebut. Atau mungkin perkataan para salafus salih, perkataan para ulama, ya, kisah-kisah nyata yang akhirnya membuat kita tergugah dan kemudian kita meninggalkan. Begitu juga dengan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan dalam sebuah pengajian dan akhirnya ternyata membuat atau memotivasi kita mau mengerjakannya. Bahkan teman-teman sekarang bukan lagi menjadi rahasia umum, ya, bahwasanya sering kali kita mendengarkan sebuah hadis atau sebuah perintah dalam syariat itu setelah kita dengarkan yang ketiga, yang keempat, yang ke-10, bahkan mungkin yang ke-20, bahkan mungkin ada orang sudah dengar sekian tahun baru dia bisa terapkan. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan sekali atau dua kali. Kita kembali ke masalah kita. Dalam kitab Targhibut Tarhib, dan kebetulan saya ambil dari Sahih At-Targhibut Tarhib yang sudah ditulis oleh Al-Mundri, kemudian ditelusuri hadisnya oleh Al-Bani rahimahumullah semuanya. Hadis yang paling pertama beliau angkat adalah bagaimana menyadarkan setiap penuntut ilmu agar mereka mau, ya, selalu istiqamah, karena kalau dia melakukan itu sehingga dia bisa faham agama, berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Anda pun yang hadir di majelis ini, termasuk saya pun yang menyampaikan ini, berarti Allah sedang inginkan kebaikan buat kita. Karena kita ingin jadi mau mendengarkan, mau duduk saja memulangkan waktu, itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Perhatikan hadis demi hadis teman-teman sekalian. Hadis yang pertama diangkat oleh beliau di dalam kitab ilm, tepatnya urutan 67 dari awal kitab ini sebenarnya. Tapi hadis pertama beliau mengangkat adalah sabda Nabi SAW yang mulia, diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Renungi baik-baik, bukan hanya sekedar dengar. Anda mungkin sudah sering mendengarkan hadis ini. Kata Nabi SAW, siapa atau barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya Allah akan memahamkan agama padanya. Artinya kalau kita duduk seperti ini, berarti Allah sedang inginkan kebaikan buat kita. Sebagian salaf berkata, kalau Allah memudahkan lisan seorang hamba beristighfar, berarti Allah sedang ingin mengampuninya. Kalau Allah memudahkan seseorang untuk berdoa, maka Allah ingin mengijabahnya. Apapun yang sedang Allah mudahkan Anda mengerjakan, berarti Allah akan menerima dari Anda. Dengan izin Allah SWT, Anda tinggal ikuti syarat dan rukunnya saja. Maka insya Allah dengan izinnya kita harus yakin Allah akan memberikan kepada kita. Tidak boleh ada keraguan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh merasa khawatir kalau ada kekurangan, tapi tidak boleh ragu apakah Allah terima atau tidak. Karena memang Anda bekerja di satu perusahaan, kenapa Anda begitu yakin Anda akan terima gaji? Padahal itu adalah manusia. Sementara Allah, inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Perkataan sebagian salaf dari para sahabat dan tabi'in ridwanullahi alaihim tentang masalah
kalau seandainya amalku pasti diterima satu seperti perkataan Ibnu Umar, maka aku akan berterima kasih atau bersyukur kepada Allah SWT. Ini bukan berarti beliau ragu tentang Allah akan terima, tapi beliau menjadikan itu sebagai motivasi agar beliau selalu semangat mengerjakan ibadah. Tapi pada asasnya orang mukmin tidak ragu. Berdoa saja kita tidak boleh ragu. Kata Nabi SAW, berdoalah pada Tuhan kalian dalam kondisi kalian yakin diterima doa kalian. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Udu' rabbukum mungkinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Jelas hadisnya. Maka renungi teman-teman sekalian, kalau ada keinginan Anda untuk duduk, ya, belajar agama, berarti Allah sedang memberikan kebaikan buat Anda. Hadis yang selanjutnya, beliau mengangkat sabda Nabi SAW dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani, tepatnya riwayatnya Hasan li ghairihi, ya, diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'allum wal fikhu bittafakkuh. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَكِّهُ فِي الدِّينِ wa dan beliau membaca firman Allah SWT, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Wahai manusia, ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar. Gak ada orang lahir tiba-tiba tahu. Harus belajar. Nanti akan kita singgung insyaAllah beberapa sikap para salafus shalih dalam menuntut ilmu. Luar biasa mereka bermuamalah itu. Dalam ilmu itu. Fikih itu dengan tafakkuh. Faham agama ini, tahu halal haram dengan belajar, dengan duduk, lalu merenungi, mempelajari, menghafal, mencatat. Ya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya Allah akan memahamkan agama padanya. Lalu beliau membaca firman Allah SWT surah Fatir ayat 28, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Artinya kalian akan sampai pada tingkat ulama kalau kalian terus menuntut ilmu. Hadis selanjutnya, sabda Nabi SAW, saya tidak butuh terlalu banyak mensyarah hadis-hadis ini. Hadis ini sudah sangat masyhur teman-teman sekalian. Cuma yang saya inginkan bagi diri saya dan teman-teman sekalian, bagaimana realisasinya, praktekkan dalam kehidupan. Merenungi makna imaniyahnya. Bukan hanya sekedar mendengar. Sayang Anda kalau melewatkan sebuah hadis, sebuah perkataan baik. Sampai pernah, ya, seseorang yang bernama Asy-Syu'bi rahimahullah, seorang tabi'in masyhur, dia pernah berkata, "Law anna rajulan safara min aqsa Syam ila aqsa Yaman." Kalau seandainya ada seseorang yang safar dari ujungnya negeri Syam, pada saat itu mereka anggap sudah sangat jauh karena belum ada transportasi kayak kita sekarang, pesawat, kereta api, mobil, belum ada semua itu. Orang dulu unta atau kuda atau keledai, nggak ada yang lain, atau mereka jalan kaki jauh ujungnya Syam, itu berarti sudah perbatasan dengan Turki, ya, kemudian sampai ke ujungnya Yaman, di dekatnya ujungnya Yaman, di bagian selatan sekali, ya, Jazirah Arab, jaraknya jauh. Beliau mengatakan, fahafidha kalimatan tanfa'uhu fima yastakmiluhu min umri. Kemudian dia hanya mendapatkan satu kalimat yang bisa sehafal, yang bermanfaat, menyempurnakan umurnya, memperbaiki sehingga dia dapat sesuatu yang bermanfaat. Dia mengatakan, ra'aitu anna safaru la yadhi'. Maka safarnya tidak akan sia-sia orang ini. Saking luar biasanya bagaimana mereka berpikir tentang harus mengisi dengan hal yang bermanfaat. Dalam hadis yang lain, disebutkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dan ini hadis kedua sebenarnya dalam pasal yang dibahas oleh Al-Mundhir rahimahullah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan juga Al-Bazzar menyebutkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah wa khairu dinakumul wara. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sikap wara. Orang banyak berbangga dengan ibadah yang banyak, tapi ilmunya kosong. Apa gunanya teman-teman beribadah kalau tanpa ilmu? Mungkin Anda salah. Pernah ada orang, subhanallah, sholat di Masjid Jami' Basra. Pada saat itu Hasan Basri rahimahullah imamnya. Selepas sholat asar,
Selesai mengimami sholat, lagi berzikir, ada orang tiba-tiba di depannya, Hasan Basri rahimahullah berdiri sholat. Tidak ada orang yang sholat sama sekali, padahal dia ikut berjamaah tadi. Kemudian Hasan Basri baru mau tegur dia, salam, langsung berdiri lagi sholat. Hasan Basri tunggu supaya dia selesai salam, diingatkan lagi, berdiri lagi habis salam, sampai 8 rakaat dia sholat, itu pun dia masih mau sholat lagi. Maka Hasan Basri langsung megang tangannya pada saat dia sudah mau berdiri ke rakaat, mau tambah lagi jadi 9 dan 10, sudah 8 rakaat dia sholat. Maka Hasan Basri mengatakan, apa yang kau lakukan? Orang itu langsung spontan berkata apa? Karena suka beribadah tapi gak punya ilmu. Apa yang dia bilang? Apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Kata Hasan Basri, Allah tidak hukum kau karena kau sholat, tapi Allah hukum kau karena kau buat-buat sholat itu. Dari mana ini 8 rakaat habis asar? Sholat apa yang kamu kerjakan? Suka ibadah tapi gak punya ilmu. Ini banyak orang terjadi. Seakan-akan ibadah itu adalah nomor satu tanpa ilmu. Subhanallah. Pernah satu kali Imam Ahmad rahimahullah menziarahi Imam Syafi'i, gurunya, di Mesir. Beliau tinggal di Baghdad, Muhammad datang ke Mesir. Lalu Imam Syafi'i dipesan sama anaknya, ini orang ahli ilmu dan ibadah. Duduk sama dia. Belajar baik-baik. Walaupun dia tinggal satu malam. Cuma satu malam, besok sudah mau pulang. Maka anak Imam Syafi'i menyiapkan segala macam perlengkapan untuk menulis apa yang akan dilakukan atau diucapkan oleh Imam Ahmad. Tapi dia melihat dari mulai duduk makan malam, Imam Ahmad makan banyak sekali. Sementara disampaikan oleh ayahnya Syafi'i rahimahumullah, kalau makan secukup. Ini Imam Ahmad kok makan banyak? Dari mana kok seorang ahli ibadah, ahli ilmu, kemudian banyak makan? Tapi anaknya Imam Syafi'i gak tegur dulu. Kemudian, anak Imam Syafi'i pamit tidur sekamar dengan Imam Ahmad, mau tahu sholat malamnya seperti apa. Ternyata semalam suntuk, Imam Ahmad gak sholat malam. Cuma duduk, kayak sedang merenungi sesuatu. Habis itu, azan subuh mereka pergi ke masjid. Anak Imam Syafi'i semalam suntuk gak tidur. Dia lihat Imam Ahmad langsung berdiri dari tempat duduk dia ke masjid. Sholat subuh. Maka dia datang mengeluh kepada ayahnya sepulang dari sholat subuh. Wahai ayahku, Anda mengatakan orang ini ahli ilmu dan ibadah. Tapi semalam saya lihat dia makan banyak sekali. Kemudian yang kedua, dia enggak sholat malam. Artinya bagi para penuntut ilmu, sholat malam ini bukan lagi sebuah hal untuk negosiasi saya mau kerjakan atau enggak. Penuntut ilmu yang ikhlas kepada Allah mustahil meninggalkan berdua dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla di waktu mustajab di sepertiga malam yang Allah turun ke langit bumi menanyakan, siapa yang memohon ampun saya akan maafkan, siapa yang punya hajat saya akan penuhi, siapa yang minta tolong saya akan bantu. Tak ada lagi luput dari para penuntut ilmu yang ikhlas, mustahil dia meluputkan masalah ini. Pertemuan khusus dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla, dia enggak sholat. Dan ayahku, dia waktu azan subuh ke masjid tidak wudu, sholat langsung. Syafi'i rahimahullah panggil Imam Ahmad. Hai Ahmad, ini anakku ceritanya begini kemarin. Tapi dia punya ada hal-hal yang dia ganjil dari kamu. Coba kamu jawab. Kata Imam Ahmad, silahkan. Kata anaknya, Anda semalam makan banyak. Sementara yang saya dapatkan dari ayah saya, tidak ada anjuran untuk makan banyak. Maka Imam Ahmad mengatakan, saya mengetahui sumber pendapatan ayahmu halal. Maka saya memperbanyak mengkonsumsi yang halal. Bukan berarti berlebihan ya. Tapi Imam Ahmad makan dengan sangat lahap. Bukan juga berlebihan. Karena beliau menganggapnya adalah rezeki halal. Mungkin besoknya mungkin Imam Ahmad tidak makan lagi karena kenyang dan seterusnya. Tapi yang jelas ini sebuah penilaian tersendiri karena punya ilmu. Baik, sudah terjawab. Karena rezeki halal, beliau makan lebih sedikit dibandingkan yang biasanya. Terus kemudian yang kedua, Anda tidak sholat malam. Kata Imam Ahmad, semalaman saya sedang merenungi hadis Nabi SAW. Dan saya sedang mengeluarkan faedah-faedah dari hadis itu semalam suntuk. Dari sebuah hadis. Maka saya tersibukkan dengan ilmu, maka saya meninggalkan sholat malam. Sementara untuk ilmu adalah wajib dan sholat malam sunnah. Perhatikan bagaimana pemahamannya. Maka bukan berarti beliau buang-buang waktu umum. Tidak, lagi sedang merenungi sebuah hadis dan butuh konsentrasi, ya, fokus untuk mengeluarkan faedah-faedah dari hadis tersebut.
Kalau saya tidak salah ya, ini mudah-mudahan tidak salah, tapi seingat saya hadis itu adalah tentang masalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang kata Nabi SAW, ya, Allah tidak mengenyangkan perutnya, harus semacam hadis itu ya. Intinya Imam Ahmad menuntut ilmu dan meninggalkan sholat malam karena menganggap ilmu lebih penting. Kemudian yang ketiga, kata anak Imam Syafi'i, Anda pergi masjid tidak wudu. Dan sholat subuh tidak wudu. Kata Imam Ahmad, saya dari Isya masih punya wudu. Dan saya tidak batal wudu saya sampai subuh. Lalu saya tidak usah wudu, saya tinggal sholat saja. Maka Imam Syafi'i tersenyum kepadanya sambil mengatakan, bukankah sudah saya katakan kepadamu. Artinya teman-teman sekarang, coba renungi bagaimana orang kalau punya ilmu, dia melakukan itu dengan ilmu dan dia tahu mana yang lebih utama. Ini yang kita sayangkan sekali, banyak orang luput dari itu. Yang penting bagi dia ibadah, gitu kan? Walaupun tidak berdasarkan ilmu, nggak mungkin ini. Kemudian juga beliau mengangkat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, kekurangannya di dunia, niscaya Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Jadi bukan sengaja mengekspos kesalahan, gitu kan. Malah menutupin, menasihatin antara dia sama si pelaku ini. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Seseorang atau Allah terus akan menolong seorang hamba atau memudahkan urusan seorang hamba selama dia juga menolong saudaranya. Lalu jadi saksi bahasan kita sekarang adalah lanjutannya kata Nabi SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan menuntut ilmu agama, mau tahu mana halal, mana haram, niscaya Allah akan memudahkan jalan ke surga untuknya. Bisa bermakna letter-letternya adalah memang Allah akan masukkan dia ke dalam surga, atau dengan ilmu itu jadi faham maka dia masuk ke dalam surga. Lalu masih lanjutan masalah ilmu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaika wa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahma wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasab. Dan barang siapa atau tidaklah satu kaum tiga orang ke atas, disilakan dengan kaum jumlah mereka maksudnya, berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah Al-Quran, baik mempelajari tentang bacaannya, tata cara membacanya, ya, tahsinnya atau menghafalnya, atau mempelajari hukum-hukumnya, semua masuk dalamnya, dan saling mengkajinya, ya. Di antara mereka, melainkan para malaikat meliputi mereka. Malaikat hadir di situ. Ketenangan turun kepada mereka. Anda bisa rasakan majelis ilmu bagaimana tenangnya, syahdunya, ya. Kalau orang duduk di majelis ilmu itu. Semua pada sibuk menulis, sibuk merenungi. Hati ini seperti diserikan air yang dingin. Ya. Rasanya ingin segera bertobat dari kesalahan. Rasanya ingin segera mengamalkan amal saleh. Itu sakinah yang Allah SWT berikan. Rahmat menaungi mereka. Karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebut mereka kepada malaikat yang ada di sisinya, dibangga-banggakan. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, sengaja nunda-nunda, ya, maka nasabnya tidak mempercepatnya. Maksudnya tidak ada manfaatnya nasabnya. Subhanallah, saya pernah mendapatkan sebuah riwayat bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia,
Masyhur sekali Jabir bin Abdullah. Ayahnya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu majma'in yang orang pertama mati syahid di Uhud. Dan bagaimana Nabi SAW bersabda ya, bahwa kepada Jabir bahwasanya semua orang diajak bicara oleh Allah dari belakang hijab kecuali ayahmu. Kisah masyhur tentang bagaimana beliau mati syahid. Dan ini anaknya, ya keberkahan yang luar biasa, penuntut ilmu. Jabir bin Abdullah setelah meninggalnya Nabi SAW pernah mendatangi sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Jauh ya didatangi di negeri Syam. Jabir bin Abdullah mendengar ada seseorang menyampaikan hadis tentang masalah qisas. Tentang masalah nanti orang pada hari kiamat dibangkitkan telanjang kaki, belum berkhitan, tidak menggunakan pakaian, lalu kemudian orang saling tuntut menuntut, hadis yang panjang. Tapi Abdullah mengatakan, saya waktu mendengarkan dari seseorang, ini tabi'in yang datang menyampaikan, kalau dia mendengarkan dari Abdullah bin Unais. Jabir bin Abdullah mengatakan, begitu saya dengarkan, saya langsung menyiapkan tunggangan saya keledai, lalu saya naik selama sebulan, menuju ke negeri Syam, hanya untuk menemui Abdullah bin Unais. Setelah aku sampai di rumahnya, lalu aku mengatakan kepada penjaga pintunya, katakan, ada Jabir. Maka begitu mendengarkan namaku, langsung dia mengatakan, Ibnu Abdullah, dengan gembira dia menyambut saya. Segera menggunakan pakaian memeluk saya, lalu kemudian berbicara. Dan langsung setelah berbicara panjang lebar, nah, masuk ke poinnya. Kata Jabir, aku mendengarkan dari seseorang bahwasanya kau mendengarkan hadis dari Nabi SAW tentang masalah qisas pada hari kiamat. Balas-membalas nih, ya, tuntut-menuntut. Kata dia, iya, saya mendengarkan Nabi SAW, lalu dia sebutkan hadisnya, orang akan dibangkitkan hari kiamat tanpa terkhitan, tanpa menggunakan alas kaki, tanpa menggunakan pakaian, lalu kemudian panjang lebar. Hadisnya tentu kalau saya sebutkan akan panjang, ya, ini panjang sekali tentang kisah hari kiamat. Intinya orang yang didolimi akan mengambil haknya dari orang yang mendoliminya. Maka pada saat itu pun Jabir menghafal dan mengambil hadis itu dari Abdullah bin Umayyah. Satu bulan naik keledai jalan. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah beliau mendengarkan hadis tentang yang apa kita baru baca tadi. Man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumul qiyam. Dalam riwayat ini, satarallahu fid dunya wal akhir. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Dalam riwayat tadi kita baca, di dunia dan di akhirat. Abu Ayyub Ansari mendengar hadis ini. Dan tahu, menurut beliau, bahwasanya yang mendengar hadis ini di antara semua sahabat Nabi yang hadir pada saat Nabi SAW sebutkan tinggal dua orang hidup. Beliau dengan Uqbah bin Amir. Maka apa yang terjadi? Abu Ayyub al-Ansari dari Madinah radhiyallahu anhu naik keledainya pergi ke Mesir. Jauh pada saat itu teman-teman tidak ada keamanan. Tidak ada, luar biasa sulitnya gitu. Maksudnya bukan tidak ada keamanan sih dalam arti kata orang selalu celaka, tidak. Tapi orang pada saat itu keluar, Anda bisa bayangkan ya, naik keledai atau naik unta atau naik kuda. Kemudian jalan di antara hutan-hutan segala macam, perdesaan dan perkampungan, jaraknya jauh. Setiap saat bisa dirampok oleh orang-orang. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk pergi. Pergi, ketemu dengan Uqbah bin Amir, lalu mengatakan, telah sampai kepadaku hadis yang aku pernah dengarkan dan aku ingat kau juga ada pada saat itu. Man satara musliman itu, siapa yang menutupi aib seorang muslim ya. Apakah kau dengar, ingat juga kau dengar, ingat hadis itu? Kata Uqbah bin Amir, iya. Maka bertakbir Abu Ayyub al-Ansari mengatakan Allahu Akbar, berarti benar. Kata dia, saya takut jangan sampai hadis ini ya, saya meninggal, kau meninggal, tidak sampai kepada umat. Lalu kemudian beliau pergi. Begitu luar biasanya mereka dalam memperhatikan masalah ilmu. Di masa kita sekarang, Allahul Musta'an, orang pergi safar untuk jalan-jalan karena udara panas, karena udara dingin, karena hanya mau rekreasi keluarga, tidak ada ilmu. Minimal, kalaupun Anda harus safar-safar ke negara Islam. Kalau ke negara orang muslim, ada misi ilmu yang Anda bawa. Saya diundang tadi ke Jepang, ke Korea, teman-teman. Tapi saya datang untuk mengisi pengajian. Menyampaikan kepada mereka tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada banyak orang subhanallah pergi Jepang hanya jalan-jalan karena mau lihat bunga ini, mau lihat bunga itu, mau coba makanan ini. Muslim. Dia tidak tahu efek-efek daripada safar itu akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang biayanya, tentang tujuannya dan berapa banyak anaknya yang rusak gara-gara dia bawa rekreasi ke sana, pulang membawa tradisi-tradisi orang non-muslim. Bagaimana para ulama kita luar biasa. Ya. Imam Bukhari masyhur, rahimahullah. Beliau memberikan syarat untuk menulis hadisnya dalam kitab sahihnya adalah melihat bertemu langsung dengan orang yang menyampaikan hadis tersebut. Kadang-kadang perjalanan satu bulan naik keledai hanya untuk mendengarkan sebuah hadis, memastikan benar orang mengucapkan, baru beliau sholat istikharah kemudian beliau tulis.
Bagaimana luar biasanya mereka, teman-teman sekalian, mempelajari masalah itu. Hadis yang lain, tentu saya tidak sebutkan semua keutamaan hadis, tentu cukup banyak dan tidak asing bagi Anda semua, tapi saya ingin Anda merenungi bersama-sama, terutama bagi saya, nasihati diri saya sendiri bermula, teman-teman sekalian, untuk memperhatikan tentang sentuh sisi imaniyahnya. Artinya apa? Masukkan dalam hati, renungi dan amalkan, niat untuk mengamalkan, itu yang penting. Bukan hanya sekitar mendengar, oh saya sudah pernah dengar hadis itu, bukan itu. Renungi baik-baik janji-janji Nabi SAW. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidak pernah Nabi SAW bicara dengan hawa nafsunya, tapi dia wahyu yang dia sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini kata Nabi SAW, مَنْ سَلَكَ طَرِيكًا يَلْتَمِسُ فِي عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيكًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang meniti jalan menuju menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. Para malaikat menaungi para menuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka, karena ridho, merasa ya, suka dengan apa yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu ini. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Merinding Allah baca hadis ini, subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Dan orang yang alim, semoga Allah jadikan kita termasuk di antara mereka. Tidak mungkin jadi alim kalau tidak belajar, akhi dan ukhti. Dan sesungguhnya orang yang alim dimohon ampunkan untuknya oleh seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Anda pernah lihat yang di langit itu bintang-bintang? Ya, miliaran jumlahnya kata para ilmuwan, semua memohon ampun buat Anda. Pergantian siang malam, burung-burung yang berterbangan, malaikat-malaikat yang jumlahnya luar biasa. Ya, yang kata Nabi SAW tidak ada tempat di langit ukuran 4 jari kecuali ada malaikat yang sedang ya, sujud ataupun ruku. Dan cukup banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Semua memohon ampun buat Anda kalau Anda menjadi seorang alim. Hatta al-hitanu fil ma', sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Anda coba lihat ikan, orang-orang non muslim cuma bawa cuplikan, ajaib nih, aneh ya, atau apalah, luar biasa ya laut ini. Hanya sebatas itu cuplikan mereka di YouTube ya, atau di media-media mereka. Akhi dan ukhti, Nabi SAW yang tidak mungkin salah dan mengucapkan, mengatakan semua ikan-ikan itu, semua hewan air, apapun jenisnya, bukan cuma ikan, memohon ampun buat Anda. Kalau Anda menjadi seorang alim, jadikan ini target hidup kita. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Dan perbedaan ya, seorang alim dengan abid, orang yang punya ilmu, tentu dia mengamalkan, dengan orang yang abid, suka ibadah tapi tidak ada ilmunya ini. Maka seperti perbedaan cahaya bulan-bulan ya, dibandingkan bintang-bintang yang lain. Ya. Itu luar biasa. Bulan kita bisa lihat terang dan seterusnya. Anda tidak perlu jelaskan masalah itu. Masih lanjut hadis lagi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama pewarisnya para nabi. Bangga enggak teman-teman sekalian jadi seperti ini sih? Kalau Anda tidak renung ini secara keimanan, Anda lewat begitu saja. Siapa yang tidak bangga teman-teman menjadi pewarisnya para nabi? Pewaris para nabi, ini luar biasa ini. Anda setelah Nabi SAW meninggal menjadi pelanjutnya, penerusnya, penyambung lidah beliau SAW. Mulia sekali ini. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan ketahuilah para nabi tidak akan mewariskan dinar dan dirham. Bukan duit, bukan harta. Innama warrathul ilm. Yang mereka wariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Siapa yang mengambil itu, maka dia telah mengambil bagian yang paling banyak dalam kehidupannya. Ini luar biasa teman-teman. Renungi dengan iman. Renungi dengan iman. Sekali lagi. Kata Nabi SAW, tadi di awal pembukaan saya sempat bacakan hadis man talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, itu diriwayatkan Ibnu Majah ya, dan juga yang lain-lainnya. Hadis selanjutnya yang perlu direnungi teman-teman sekalian, yaitu sabda Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan Bazzar dan juga Abu Nu'aim, dan Syekh Al-Bani menyatakan hasan li ghairihi. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 hal
yang terus mengalir pahalanya bagi seorang hamba sementara dia dalam kuburnya. Dia sudah tidak bisa beramal lagi, sudah mati. Yang paling pertama Nabi SAW sebutkan, man 'allama 'ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu? Anda belajar, lalu Anda ajarkan. Ini yang terus jalan. Itu yang pertama dari 7 hal. Ini saksi bahasan kita, lalu saya bacakan sisa 6-nya. Kemudian kata Nabi SAW, au kara nahran, atau dia mengalirkan sungai. Au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur sehingga dipakai airnya oleh orang-orang. Au garasa nakhlan, atau dia menanamkan pohon kurma. Au bana masjidan, atau dia membangun masjid. Au waratha mushafan, atau dia mewariskan mushaf. Dia memberikan kepada orang, membagi-bagikan. Banyak program bagi-bagi Quran sekarang. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau dia tinggalkan anak yang memohon ampun untuknya setelah dia mati. Hadis selanjutnya, sabda Nabi SAW dengan sanad hasan, dan ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah wa 'aliman wa muta'alliman. Anda akan aman, safe di sisi ini. Lihat, dunia dilaknat, diangkat berkahnya, tidak akan pernah cukup bagi Anda. Bisa terganggu setiap saat dengan segala macam masalah. Dan apa yang terdapat padanya pun dilaknat, kecuali zikir kepada Allah. Dan apa yang dia cintai, maksudnya Allah cintai. Dan seorang alim yang berilmu, dan muta'alim para penuntut ilmu. Ini yang paling aman, paling enak. Kemudian saya ingin tutup di poin pertama ini, teman-teman sekalian, karena melihat waktu, ya. Yaitu sikap Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya langsung masuk. Kalau ini urutan ke-17 sebenarnya hadis tulis oleh Mundri dalam pasal ini, ya. Hadis 83 urutannya dari awal kitab beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bi suqil madinati fa waqafa 'alayha fa qala. Suatu waktu beliau pernah jalan di pasar Madinah, kemudian beliau berdiri di pintu gerbang pasar itu, lalu beliau berkata, ya ahlas suq, wahai penghuni pasar ini, ma a'jazakum, betapa lemahnya agama kalian. Sebenarnya bisa juga bermakna, betapa ruginya kalian. Dan saya melihat Allah a'lam maknanya lebih tepat, ya, betapa ruginya kalian. Qalu wa ma dzaaka ya Abu Hurairah? Memang apa yang Anda maksudkan wahai Abu Hurairah? Qala dzaaka miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu? Sesungguhnya warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan sementara kalian masih di sini. Mengapa kalian tidak pergi ke sana untuk mengambil jatah kalian darinya? Mendengar warisan di otak orang-orang di pasar ini, harta. Qalu wa aina huwa? Mereka serentak berkata, di mana itu? Qala fil masjid, di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakharaju sira'an, maka mereka berlomba-lomba dengan cepat, bergerumun lari segera ke masjid mendengar ada warisan sedang dibagi. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Dan Abu Hurairah tetap di situ menjaga barang mereka sampai mereka kembali. Jadi dibiarkan saja oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqalu lahum ma lakum? Setelah mereka kembali, Abu Hurairah bertanya, ada apa dengan kalian? Faqalu ya Abu Hurairah, Qad ataina al-masjida fa dakhalna fihi fa lam nara fihi shay'an yuqsam. Kami masuk ke dalam masjid, maksudnya masjid Nabi SAW, dan kami tidak menemukan ada sesuatu yang dibagi-bagi. Faqala lahum Abu Hurairah, ma ra'aytum fil masjid ahada? Maka Abu Hurairah bertanya lagi, apakah kalian tidak menemukan siapapun di dalam masjid? Qalu bala, ya, kami temukan ada orang-orang di masjid. Ra'aina qauman yusallun,
kami menemukan ada orang-orang yang sedang sholat, wa qauman yaqra'una al-Qur'an, dan sebagian lagi membaca Al-Qur'an, wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram, dan sebagian lagi mempelajari tentang hukum halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah pun mengatakan, waihakum, sungguh celaka kalian ini, ya. Fadzaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Hurairah memberikan kesadaran kepada mereka tentang masalah ini. Dan tentu keutamaan hadis tentang masalah menuntut ilmu itu banyak sekali, teman-teman sekalian, tidak bisa kita bahas semuanya ya di ketepuan kita sekarang, tapi yang jelas Anda sudah tidak asing lagi dengan itu insyaallah. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, teman-teman sekalian, tentang masalah bagaimana upaya ulama dalam menuntut ilmu. Ya. Ini juga saya akan singgung sebagian, kalau kita mau bahas ini banyak sekali, subhanallah. Ya. Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji berkata, aku mendengarkan Abu Thahir yaqul, atau berkata, saya langsung terjemahkan saja karena ini cukup banyak, ya. Bahwasanya aku menuntut ilmu hadis dua kali, sekali di Baghdad dan sekali di Mekah. Dan aku jalan tanpa menggunakan alas kaki di cuaca yang sangat panas. Dan itu membuat atau tidak menghalangiku untuk menuntut ilmu. Dan aku tidak pernah menunggangi satu tunggangan pun dalam menuntut ilmu hadis. Aku pun memikul buku-bukuku di atas punggungku. Dan aku tidak pernah minta tolong kepada seseorang dalam menuntut ilmuku ini. Dan aku coba hidup dalam keadaan tersebut. Maksudnya adalah bagaimana beliau menggambarkan tentang luar biasa mereka dalam menuntut ilmu itu. Abdurrahman ibn Abi Hatim masyhur rahimahullah berkata, kami pernah di Mesir untuk menuntut ilmu selama 7 bulan. Kami belum pernah memakan selama 7 bulan itu sesuatu yang berkuah, artinya makanan kering semua. Kami di siang hari sibuk menuntut ilmu di majelis-majelis para syuyukh atau para ulama, dan pada malam hari kami sibuk menulis dan mendiskusikannya. Dia bilang pada satu hari, aku dan sahabatku mendatangi seorang syekh kami, atau seorang syekh. Kemudian, pada saat kami sedang menuju ke sana, kami menemukan di jalan ada ikan yang sedang dijual. Dan ikan itu membuat kami tertarik, karena bentuknya, harganya, segala macam. Lalu kami berpikir untuk membelinya, dan kami sudah membelinya, untuk kami masak dan kami akan makan nantinya. Kemudian kami pun pulang ke rumah karena melihat masih ada waktu untuk memproses. Ya. Tapi ternyata setelah tiba di rumah kami melihat waktunya sudah tidak cukup, maka kami membiarkan ikan tersebut. Lalu kami pergi kembali ke masjid syekh kami. Lalu kemudian kami pun terus saja belajar sampai 3 hari. Ya. Dilupakan masalah ikan itu. Setelah kami kembali ke rumah, kami temukan dia sudah sedikit berubah. Lalu kemudian kami coba memprosesnya. Lalu kemudian kami memakannya. Dan semua itu terjadi karena kami tidak ada waktu untuk membakarnya atau memprosesnya. Artinya ilmu lebih penting daripada makan bagi mereka. Ya. Jadi ini luar biasa, teman-teman sekalian. Ya. Daud At-Tai rahimahullah. Beliau pernah minum minuman. Dan beliau tidak langsung makan roti, ada roti di situ, beliau tidak langsung makan. Pada saat ditanya, kenapa Anda tidak langsung mengkonsumsi roti Anda, sementara Anda sempat minum? Artinya kan orang kalau minum, makan kan biasa orang selesaikan ya. Maka beliau menjawab apa? Ini kalimat luar biasa. Beliau mengatakan, karena aku menyisipkan di antara minum dan makanku 50 ayat Al-Quran. Ini luar biasa gitu. Bagaimana mereka luar biasanya dalam menuntut ilmu itu.
Imam Ahmad rahimahullah dinukil beliau, memang ini tekanan dari ibunya awalnya ya, tapi Imam Ahmad rahimahullah walaupun tekanan dari ibu, dia pun sebagai bakti sama ibunya dan dia juga menyukai ilmu tersebut. Beliau punya peluang untuk bekerja menjadi seorang pengusaha. Pada saat itu Baghdad dipenuhi dengan banyak sekali orang yang berdagang. Pasar-pasar Baghdad masyhur karena pada saat itu ibu kota daripada dinasti Abbasiyah di tahun 170-an pada saat itu ya. Tentu Abbasiyah bermula dari tahun 132 Hijriah setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Tapi di masa Imam Ahmad ini kita 170-an lah ya. Masa kerajaan dipegang oleh Harun Rashid rahimahumullah semuanya. Imam Ahmad rahimahullah tidak ada harta yang beliau miliki sama ibunya kecuali sebuah toko yang ayahnya tinggalkan. Kemudian beliau pun coba untuk ya menyewakan toko tersebut. Pamannya orang kaya, adik ayahnya, tapi dia selalu menolak kalau mau dibantu. Beliau tidak pernah mau bantuan biasa saja kecuali beliau bekerja gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, beliau terus saja membagi antara mencari penyewa kontrakannya dengan menuntut ilmu. Bahkan kadang-kadang karena dia harus menunggu siapa tahu ada yang mau ngontrak atau datang ada yang mau ngontrak, maka dia terlambat dari majelis sebuah ilmu. Maka dia merasa kehilangan luar biasa Imam Ahmad. Sampai satu waktu datang pengontrak di tokonya dan beliau fokus menuntut ilmu. Dan tidak ada satu pun syekh yang beliau tinggalkan di Baghdad. Semuanya didatangi. Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Di pagi hari beliau menuntut ilmu mulai keluar pamit dari ibunya. Sampai malam beliau pulang istirahat sebentar lalu kemudian beliau bangun. Setelah sholat malam beliau sibuk menulis apa yang beliau sudah pelajari. Terus aja seperti itu. Tidak pernah ada berhenti waktu jeda di mana beliau atau orang-orang ini menyisipkan. Dan sekian banyak teman-teman sekalian kisah tentang para ulama-ulama kita. Tidak jarang mereka itu memang sengaja, sebenarnya saya kasih contoh-contoh di awal, mereka keluar menuntut ilmu dengan perjalanan yang jauh hanya mengambil sebuah hadis. Ya. Perjalanan hidup mereka bertahun-tahun. Saya ingin mempertemukan ini teman-teman sekalian dengan keadaan kita sekarang. Sebelumnya saya coba buat renungan dulu begini. Di zaman dulu, Kaisar Romawi ya, itu dicemburui oleh raja-raja dunia karena terkenal, salah satu yang terkenal dia, banyak yang terkenal, tapi yang salah satu yang terkenal adalah dari kenikmatan dunia. Ada orang-orang di antara mereka di bawah kekuasaan dia yang mampu membuatkan dia bulu hewan ya, yang disatukan menjadi kipas yang besar. Sehingga di kiri kanannya dia ada dayang-dayang yang mengipaskan kipas itu dan warnanya sangat indah. Sehingga membuat dia merasa sejuk. Belum ada AC pada saat itu kan. Itu dicemburui oleh raja-raja dunia. Apakah Anda tahu teman-teman sekalian sekarang semua kita di rumah kita bisa beli kipas angin. Di Indonesia ada kipas angin harga Rp50.000. Anda bekerja sedikit angkat batu di bangunan Anda bisa dapatkan Rp50.000. Berarti alasan untuk panas sudah enggak ada. Anda punya uang sedikit Anda bisa beli AC. Sekarang menuntut ilmu, saya merasakan Masya Allah di ruangan ini dengan sejuknya. Zaman dulu orang kepanasan. Kalau hujan, masuk hujan. Mereka kalau mau menulis belum punya kertas. Maksudnya belum punya wadah seperti kita. Kebanyakan mereka pakai kulit. Ya. Kita sekarang pulpen, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna biru. Ada penghapus, kita bisa hapus. Zaman dulu orang kesulitan. Kesalahan dicoret, atau kadang-kadang dia harus buang wadahnya. Karena wadah dipakai kadang-kadang batu atau kayu. Dan sedikit yang bisa ditulis. Kita sekarang bisa atur formnya. Ukurannya besar, ukurannya kecil. Kita sekarang ada laptop. Ada luar biasa. Yang Allah berikan. Kisra dulu, Raja Persia itu, dia punya kendi dari tanah liat pilihan, itu kalau ditaruh air bisa dingin teman-teman sekalian. Dan itu dicemburui oleh raja-raja dunia di masanya dia. Sekarang, siapa di antara kita yang tidak bisa beli dispenser? Jarang sekali.
ada panas, ada dingin. Tinggal ambil kitab, baca, bisa minum kopi, bisa minum teh, bisa minum dingin kalau mau dingin, sirup kah, susu kah, apa saja. Zaman dulu teman-teman, para ulama salaf kita ini, mereka kalau mau nuntut ilmu itu, sampai ada yang jual bajunya, ada yang jual rumahnya, ya. Ada yang sampai tidak makan berhari-hari demi untuk menuntut ilmu. Yang penting dia bisa dapat ilmu. Ada yang sampai datang duduk di majlis syekhnya walaupun syekhnya tidak datang sampai berhari-hari. Sampai syekhnya datang baru mereka menukil hadis. Sebuah hadis kadang-kadang. Ya. Sekarang subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita di masa sekarang. Ada AC bisa dingin, ada dispenser bisa minum. Ada kayak sekarang uang ya. Sekarang uang tidak perlu lagi kita bawa cash, tidak perlu khawatir dicuri segala macam. Ada ATM dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Qarun Allah gambarkan harus punya sebuah gudang uang yang besar untuk menyimpan. Sekarang kita tidak perlu semua itu. Bahkan Anda mau berbuat amal soleh sekarang, mau bersedekah dari atas ranjang Anda, Anda bisa lakukan itu. Tinggal transfer. Di masa kita sekarang saya melihat Allah Azza wa Jalla sedang memudahkan buat kita teman-teman. Jangan disia-siakan. Terlalu banyak mudah. Zaman dulu orang nuntut ilmu pakai kuda. Kuda kan juga hewan hidup. Bisa capek. Gitu kan? Bisa mati. Keledai, unta. Jarak jauh. Kita naik kuda sedikit saja sudah keringatan teman-teman sekalian. Bagaimana orang jalan berhari-hari, berbulan-bulan. Anda sekarang ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada kereta api, ada kapal laut. Luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi kita masuk ke poin yang ketiganya. Ini jadi bahasan kita juga yang kita jadikan sebagai judul kita, yaitu memaksimalkan medsos yang ada. Ini subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maha besar. Allah mudahkan medsos kini kita teman-teman sekalian. Anda sekarang yang di luar negeri selain Indonesia, Anda ikutin acara kita bisa live. Semua orang sekarang bisa punya channel. Bisa punya channel. Di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di Telegram. Oh, banyak sekali. Kenapa Anda tidak maksimalkan itu? Sekarang ini, di waktu kita sekarang, di detik ini, kita bisa belajar dari para ulama-ulama dunia. Mereka pun sudah tampil di medsos-medsos. Mereka punya serial-serial yang bisa kita nonton. Tapi begitu malesnya kita setelah fasilitas yang Allah SWT berikan. Subhanallah. Ada orang menjadikan cuma sebulan sekali mendengarkan ceramah. Selebihnya semuanya lahu. Lagu. Semuanya permainan-permainan hal yang kosong. Ada orang cuma seminggu sekali. Sehari sekali saja. Itu masih sulit teman-teman sekalian. Saya pernah dapatkan sebuah athar dinukil dari Imam Nawawi rahimahullah, beliau menuntut ilmu dari 13 guru setiap harinya. 13 guru dengan bahasan 13 kitab yang berbeda. Subhanallah, beliau meninggal 40 tahun atau kurang dari itu umurnya, luar biasa karya ilmiah. Karya ilmiahnya luar biasa. Allah berikan keberkahan. Sampai beliau pun tidur, pernah dinukil ya kisahnya itu sambil berdiri kadang-kadang. Pegang buku ya kitab sambil tidur, satu kakinya nyender di tembok dengan pundaknya dan satu lagi ya berdiri menopang tubuhnya, yang satu kakinya dilipat untuk menyender di tembok. Kalau beliau terbangun langsung baca kitab. Saking luar biasanya mereka mengejar keutamaan ilmu itu. Itu luar biasa teman-teman. Ya. Kenapa teman-teman tidak tunggangi medsos yang ada? Anda yang sudah punya ilmu, Anda bisa punya medsos, Anda bisa menyampaikan ilmu itu tersebut. Anda kalau belum punya ilmu, baru mau belajar, masuk ke medsos-medsos para ulama-ulama kita. Belajar dari mereka, dengarkan dari mereka. Sulitnya apa teman-teman sekalian lagi jalan, pakai headset, dengarkan ceramah. Ada orang sibuk, saya lihat ada beberapa anak muda dengar musik sepanjang jalan. Berjam-jam dari pertama keluar rumah sampai pulang, musik terus itu. Syaitan di kupingnya. Kenapa Anda tidak lakukan seperti itu? Lagi naik sepeda, olahraga, lagi naik motor, lagi di mobil. Dengarkan ceramah, akhi dan ukhti, dengarkan ceramah.
ilmu itu tidak mengambil space atau ukuran apapun di tubuh Anda. Tidak ada sesuatu yang berat. Kalau Anda menuntut ilmu 2 kali, 3 kali, kepala Anda lebih besar 3 kali. Mungkin sudah kita 10 kali menuntut ilmu, sudah kepala kita sebesar building. Ya. Makin banyak Anda ambil, tidak ada tempatnya yang diambil space, tidak ada sesuatu. Ilmu akan membuat Anda lebih dewasa, lebih dermawan, ya, lebih baik, ya, lebih bakti, lebih semua. Bahkan yang luar biasa, Anda jauh dari keburukan. Anda tidak akan menjerumuskan diri Anda berburukan dan tidak akan mengganggu orang lain. Maka akan tersebar kebaikan di muka bumi ini. Saya ingin masuk ke poin penting, teman-teman sekalian, dalam masalah ini. Kalau Anda sudah punya medsos, maka ada beberapa hal yang saya ingin berbagi. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan, saya juga tiba-tiba teringat, perlu Anda tahu ya, efek daripada medsos ini luar biasa. Saya berapa kali bertemu dengan orang, depan mata saya sendiri, mereka menangis, masih muda-muda. Ucapan mereka kepada saya ini, terima kasih Ustaz. Saya mengikuti ceramah Ustaz di YouTube, saya mengikuti ceramah Ustaz di Instagram. Sampai pernah saya di Bandung turun dari sebuah masjid, itu di masjid besar, jami', pernah tablik akbar. Setelah jemaah bubar semua, saya keluar, ada satu anak muda nunggu di tangga, di bawah sekali, saya turun. Begitu saya turun mau menuju kembali, saya ke kanan, dia ke kanan, saya ke kiri, dia kayak menghadang saya. Terus saya tanya, ada apa akhi? Langsung dia bilang sama saya, Ustaz, boleh enggak saya peluk Ustaz? Tentu ini laki-laki ya. Saya bilang, ya silakan. Begitu saya peluk dia nangis terisak-isak. Terisak-isak kayak orang yang luar biasa nangis. Terseduh-seduh gitu ya. Terus saya tenangkan, tenang akhi, tenang. Kenapa? Dia bilang, Ustaz, terima kasih dia. Saya berubah justru karena dengar ceramahnya Ustaz. Saya sendiri merinding pada saat itu. Subhanallah, saya tidak pernah kenal orang ini. Saya tidak pernah tahu dia. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyampaikan dari media yang ada ini, mempermudah untuk sampai kepada akhi yang jauh di Bandung sana. Lumayan dari sini, dari Jakarta bisa 2-3 jam ke sana naik mobil dengan adanya tol yang baru ya. Kalau dulu mungkin bisa 5-6 jam. Kemudian dia bilang sama saya, sambil dia menangis, dia mengatakan, orang sampai mengira saya gila Ustaz, saya berubah total. Dari orang yang tidak kenal Allah, tidak sholat, saya berubah. Kemudian setelah itu dia bilang, bukan cuma itu Ustaz. Dia bilang, saya baru saja menikah. Sambil dia nangis nih, sambil dia tertawa, subhanallah. Setelah itu dia tertawa, dia mengatakan, saya masih mengingat perkataan Ustaz, kenapa enggak nikah nih bujang-bujang? Apakah menunggu dajjal keluar? Sambil dia tertawa. Saya pernah bercanda begitu di pengajian kepada para teman-teman yang belum menikah. Subhanallah, pengaruhnya luar biasa dan banyak sekali orang seperti itu. Saya pergi ke luar negeri, bolak-balik diundang oleh orang-orang kita di Amerika, di Eropa, kemana-mana. Rata-rata semua mengatakan, saya dengar ceramah Ustaz, saya berubah, saya begini, saya begitu. Tanggapan komen-komen juga ada yang masuk dari netizen, bagaimana mereka mendapatkan petunjuk. Subhanallah, berarti ini sebuah pelajaran dan ibrah teman-teman. Bahwasanya kita kalau menunggangi medsos ini, untuk kita menuntut ilmu kita dapat manfaat, untuk kita menyebarkan juga ilmu kita dapat manfaat. Berapa banyak orang yang berubah tanpa kita tahu, subhanallah, itu jadi ajang pahala buat kita. Baik, saya akan tutup teman-teman dengan pentingnya beberapa langkah kalau Anda sudah punya medsos. Yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat, karena niat memang ikhlas dalam segala hal harus penting, di nomor satukan. Karena kata Nabi SAW, inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi, dalam hadis Abu Daud. Ya, Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Mulai mendaftarkan di medsos, di YouTube, di Instagram, dimanapun Anda coba mau menyebarkan sebuah kebaikan, maka ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena suruhan teman, bukan karena segala macam. Memang karena saya mau ini menjadi ajang pahala buat saya. Karena Anda sudah meninggal pun, kalau itu bermanfaat, orang akan tetap nonton insya Allah. Yang kedua teman-teman sekalian, isi dengan konten-konten yang bermanfaat. Bukan sibuk dengan foto-foto pribadi. Ya. Sibuk menyebarkan berita-berita hoax. Ya. Konten yang bermanfaat, akhi dan ukhti. Konten bermanfaat, hadis, ya, ayat Al-Quran, dinukil perkataan salaf. Itu yang penuhi semua medsos Anda. Tidak usah yang lain. Enggak perlu yang lain. Ya. Ini penting teman-teman sekalian. Masalah adanya follower, enggak follower itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah terlalu dijadikan sebagai target utama. Tapi bagaimana kita berniat untuk menyebarkan kebaikan. Itu sudah luar biasa buat kita sebenarnya. Yang ketiga teman-teman sekalian. Hati-hati dengan iklan yang ada. Dan kami sudah coba, kalau Anda ikuti di
Khalid Basalam Official ataupun di Gazwa TV, itu sudah kami coba angkat di akhir-akhir setiap cuplikan, bagaimana cara membatasi iklan-iklan. Ada caranya sebenarnya. Anda bisa ikutin insya Allah, itu saya tidak usah jelaskan di sini. Anda bisa masuk dan ada settingannya supaya Anda menolak iklan-iklan musik, iklan-iklan khamr, iklan segala macam. Anda boleh batasi itu. Ya. Ini juga termasuk. Ya. Jadi jangan membuka diri luar biasa. Saya pernah lihat cuplikan Syekh Abdul Razak, ya, Hafizahullah, salah satu ulama yang masyhur kita ikuti sekarang di kota Madinah, Al-Badr, ya. Suku beliau, Syekh Abdul Razak Alhamdulillah pernah diangkat oleh beberapa ikhwah. Saya lihat cuplikan di YouTube di sebuah channel, ya. Channel ini channel seorang ikhwah, tapi karena dia tidak mungkin, apakah dia belum tahu cara membatasi iklan atau memang dia memang tidak peduli dengan masalah itu mungkin. Maka pas Syekh Abdul Razak belum ceramah, yang muncul adalah seorang wanita untuk ceramah, nyanyi dan segala macam. Kami pun awalnya dulu tidak tahu masalah itu, tapi lama-lama kita belajar. Dan akhirnya kita coba batasi, ternyata ada iklan ini, ada iklan ini. Ini enggak boleh nih, saya jelaskan pada ikhwan, kemudian kita coba tutup. Dan itu kami masih terbuka, kalau misalnya teman-teman ada yang mengikuti memang channel resmi kami, ternyata ada seperti ini, tolong disampaikan. Karena memang ini ada caranya sendiri. Ya. Maka iklan itu dibatasi. Kemudian yang keempat teman-teman, jangan sibuk menanggapi komen-komen netizen. Ini juga penting. Kalau ada yang positif, Alhamdulillah. Yang tanggapi negatif sudah Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Tidak penting buat Anda. Yang penting Anda benar, Anda jalan. Ada orang subhanallah lalai dalam masalah ini. Sibuk dengan apa perkataan netizen yang ada di tanggapan. Kalau Anda mengangkat hal yang negatif lain. Tapi kalau Anda angkat hal yang positif, tidak usah peduli teman-teman sekalian. Saya pernah lihat, waktu itu saya biasa ya, pribadi kalau merasa butuh tambahan kesegaran iman lagi, saya coba dengarkan tilawah Immatul Haram. Imam-imam Haram di Mekah. Yang saya paling suka ada Dr. Yasir Dusari, ada Dr. Abdullah Juhani. Ini masing-masing orang suka tentunya, siapa yang dia suka, tapi ini yang dua orang ini yang saya sering dengar gitu. Satu waktu saya pernah dengar tilawahnya beliau di sholat subuh, Dr. Abdullah Juhani, hafizahumullah semuanya. Itu Masya Allah tilawahnya luar biasa gitu. Saking asyiknya itu hampir mungkin setengah jam saya ikutin ya semuanya. Karena ayat cukup panjang dibaca dengan dari awal sholat sampai akhir sholat. Dari azan sampai iqamah ya. Saya ikuti satu rangkap, kemudian setelah selesai sudah bubar orang sholat subuh gitu kan, sudah selesai tilawah Al-Quran itu, dan saya coba lihat kembali channel siapa yang mengangkat ini gitu. Saya lihat di situ ada di jempol atas yang like dan dislike, jempol bawah ada yang dislike di situ. Terus saya tiba-tiba berpikir, subhanallah, orang ini Al-Quran pun tetap di dislike. Al-Quran mereka tolak. Artinya subhanallah, untuk apa Anda masuk menonton itu kalau hanya sekedar untuk pencet yang jempol bawahnya. Tapi begitulah teman-teman sekalian. Artinya pro kontra itu selalu ada. Jangankan Anda, Rasulullah SAW ada orang seperti itu. Jadi jangan peduli dengan itu. Selama Anda benar. Kalau Anda sibuk dengan komen-komen itu, maka akan jadi masalah buat Anda. Ya. Saya pernah subhanallah berbicara, berkeluh kesah sedikit. Maksudnya saya berbicara, berdiskusi sama Dr. Ziyad Abadi, hafizahullah, guru kami di Jordan. Ada saat beliau mau tabil akbar di Makkah, saya mengatakan, waktu itu awal-awal juga ya, saya berapa tahun yang lalu saya sempat mengatakan, ada beberapa tanggapan orang seperti ini, seperti itu. Beliau mengatakan pada saya kalimat, subhanallah, padahal beliau tidak terlalu aktif di medsosnya, tapi beliau mengatakan, ya Khalid, kau mau semua orang begini sama kamu? Gak bakal. Pasti akan ada orang begini. Padahal sebenarnya ini istilah di YouTube ya, tapi beliau tidak pakai, tidak bukan karena itu. Akan ada orang yang tidak suka ya Khalid. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya buah pohon yang dilempari batu itu yang ada buahnya. Mungkin kamu sekarang sedang berbuah. Maka ada saja orang yang tidak senang. Orang yang tidak senang karena tidak suka dengan Islam atau memang karena hasad yang tidak suka dengan masalah itu. Maka tidak usah sibuk dengan komen-komen itu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, coba pelajari lebih dalam tentang bagaimana menguasainya. Jadi bukan hanya sekedar buka, kemudian selesai. Tidak. Pelajari kira-kira seperti apa sih perkembangan baru di medsos ini, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Ini tidak bisa kita pungkiri. Bahkan sekarang media-media swasta pun, yang saya katakan TV-TV ya, itu sudah banyak yang bisa dikatakan tersaingi dengan YouTube ini. Karena orang kalau di TV misalnya swasta, orang nonton misal acara ceramah jam 6 pagi. Kalau ada orang lagi sibuk pada jam 6 pagi, dia nggak bisa ikuti, maka lewatlah dari dia masalah itu, kan gitu.
Artinya tunggu siaran ulang kalaupun ada, tapi di YouTube dia tersimpan, setiap saat dia bisa nonton, tidak sempat nonton pagi, dia bisa nonton malam. Bahkan ada ceramah-ceramah mungkin yang kita bisa lihat dari 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kita kalau rented ternyata masih ada tersimpan gitu kan. Maka ini sangat besar manfaatnya insya Allah. Allahu'alam, ini yang bisa kita sampaikan insya Allah, dan ini sudah coba saya rangkumkan karena kita menyampaikan dalam 1 jam. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh teman-teman yang meminta tema ini sudah tercapai insya Allah bi'inillah. Pada benar dari Allah, pada saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.